Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat tutorial bagaimana jika kita lupa password di kemnaker.go.id. Oke, pertama kita langsung saja akses kemnaker.go.id. Nah, ini akan masuk tampilan awal dari website kemnaker.go.id. Kita klik masuk ini. Nah, ini misalkan kita login, kita masukkan password kita, lalu kita masuk sekarang. Nah, nomor email, HP, atau NIK atau password tidak benar. Kemungkinan jika ini sudah benar emailnya, kita bisa menggunakan NIK KTP. Jika masih salah juga, berarti kemungkinan besar passwordnya kita salah. Karena jika menggunakan email kan kita bisa melihat dari KTP kita. Jangan sampai salah, berarti jika masih salah kemungkinan di passwordnya yang salah. Oke, sekarang kita klik ini, lupa password. Kita klik. Masukkan NIK, nomor HP, atau email. Sekarang saya akan coba masukkan email kita ya. Lalu kita klik lanjutkan. Kode OTP atau verifikasi sudah kami kirim ke nomor handphone. Jadi, jika kita lupa password, jika kita memasukkan email atau NIK kita, kode OTP-nya akan dikirimkan ke HP. Oke, kita lihat HP kita, kita buka lalu kita masukkan kode OTP-nya. Dan kita diminta membuat password yang baru. Jangan sampai salah ketik ya. Dan jika sudah kita masukkan, dikirim ke nomor telepon yang ini. Kita masukkan passwordnya, lalu kode OTP-nya tadi yang dikirim ke nomor ini, lalu kita reset password. Jika nanti tidak berhasil kode OTP-nya, kita bisa minta kirim ulang kode verifikasinya. Nanti akan dikirimkan lagi ke nomor HP kita, ke nomor yang ada di sini. Oke. Sekarang kita reset password kita. Selanjutnya kita coba, ini sudah langsung login dia ternyata. Ini sudah langsung login. Untuk mengetesnya berhasil atau tidak password yang kita buat, kita keluar dulu ya. Ini agar lebih cepat, pastikan internetnya stabil dan kencang ya. Oke, sekarang kita tes password yang telah kita buat tadi. Kita klik masuk, kita login dengan email kita, lalu kita masukkan password baru kita. Oke, berhasil masuk teman-teman. Nah, ini. Oke, begitulah tutorial cara mengganti password jika kita lupa passwordnya di kemnaker.go.id. Jangan lupa. Oke, semoga bermanfaat tutorialnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sehat selalu.